Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Paga TV Malang Raya dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Ajeng Jasita akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Kota Malang. Kebetulan kita lagi ada expo di lantai 2 Mall di Noyo Malang. Kita mewawancarai salah satu anggotanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Neneng, saya UMKM dari Surabaya. Produk saya frozen food, ada berbagai macam olahan ayam dan udang. Produk saya itu antara ekado, gyoza, aneka dimsum somai, kekean ayam, kekean udang, ada dan lain-lain, masih banyak lainnya. Kalau boleh tahu nih, pemirsa pasti juga penasaran kan, ini itu frozen foodnya ibu produksi sendiri atau ibu menjadi reseller atau ibu punya itu home industry tersendiri tadi? Alhamdulillah saya produksi sendiri, kita bahan-bahannya itu dari bahan-bahan pilihan, terutama kita menggunakan ayam dari daging ayam dada tanpa tulang dan gaji, dicampur dengan udang segar dan bahan-bahan lainnya. Tanpa MSG juga. Oh, berarti ini alami pemirsa. Terus kalau yang alami ini kan bebas bahan pengawet ya Bu ya. Ada masa expirednya enggak Bu? Kalau itu tergantung penyimpanan ya. Kalau penyimpanannya misalnya di freezer bisa bertahan 3 bulan lebih. Tapi kalau di kulkas bawah hanya sekitar 3 mingguan saja. 2 mingguan lah. Untuk pelanggan setianya nih pasti udah di mana-mana nih karena alami terus daging ayamnya asli ya Bu ya. Untuk pemesanannya kita boleh tahu nggak bisa kontak kemana? Boleh kontak ke nomor HP saya ke 0821 31 41 6779. Oke, terima kasih banyak. Oke pemirsa, kita lanjut ini dengan Bapak siapa? Febi. Bapak Febi, suami dari Ibu Neneng, owner dari dimsum, somai, dan segala macam frozen food. Ini bentuk supportnya seperti apa, Pak? Udah berapa lama ini jalan usahanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pemasaran atau untuk produksi dan untuk awal kita mulai produksi ini, kita mulai sekitar dua tahun ya, dan itu pun kita pilih produk bahan-bahannya juga terpilih ya. Misalkan ayam itu kita ambil dadanya, daging dada ya, fillet itu tanpa gaji dan tanpa tulang ya, tanpa kulit ya, benar. Untuk selama ini pemasaran kita ini yang kita sasaran kita utama untuk kafe-kafe ya. Kafe sama reseller. Rutin nggak Pak? Alhamdulillah sampai sekarang ini rutin, sampai ya. Sekarang rutin lah. Di Surabaya. Surabaya, ya. Boleh. Yang mau nyoba untuk di Malang ini belum ada ya Pak ya? Belum. Kebanyakan itu ke daerah Mojokerto, ke Pulau Bali, Kediri, ke Jakarta juga sering sekali kita kirim. Oke, ini peluang buat teman-teman di Malang nih masih besar ya, belum ada nih, belum masuk. Siapa cepat dia dapat nih. Silakan, mari dicoba dimsumnya dan aneka macam frozen food lainnya ke nomor yang Ibu sebutkan tadi ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Sekian laporan saya, Ajeng Jasita melaporkan. Nggak pakai salam lo, lupa nggak pakai wassalamualaikum lo, lupa lo gue ya, gini ya gue ya, gue semua dagingnya pin, nggak gigit, penutupan lagi ya.